Itu sama aja kau menjelekkan produk orang. Paham? Paham kan? Kalau nggak paham ya nggak tahu. Berarti kamu memang terbuat dari hati pembenci. Aku menduitkan jangan. Itu fitnah. Tidak. Aku tidak kebal hukum dan aku tidak pernah main duit di Polda. Dan aku tidak pernah digrebek Polda dapat 1000 paket ya Pak, 5000 paket tidak. Kalau kita digrebek sama Polda ataupun sama Bepom, ada 500 paket ataupun 1000 paket yang itu benar bukan barang Bepom, itu tidak bisa diduitkan. Itu si Desi, anak dari CLB, salam anak CLB, itu sekarang sudah jadi tersangka. Kasusnya sudah naik ke jaksa. Tidak bisa di 86 kan 82, 87, 8 apa tidak bisa. Karena apa berat? 500 paket si Desi itu tertangkap tangan di rumahnya. Jadi kalau ada yang bilang Ratu Entok pernah digrebek dapat 500 paket, 1000 paket, aku main duit. Begitu keji fitnah itu. Ya tapi wajar sih Ratu Entok sering difitnah, makanya aku semakin kaya. Ya. Udah. Jadi silahkan masih mau posting aku, jelekin aku di beranda, silahkan. Dan silahkan bagikan juga buat anak-anak tim dempulnya. Tapi ingat, aku tidak akan pernah jatuh, aku tidak akan pernah miskin, aku tidak akan pernah hancur. Karena yang kalian lakukan itu untuk kalian sendiri. Dan itu sudah pernah terjadi di 2 tahun yang lalu. Tapi zonk, mental, tidak ada. Yang ada aku makin viral, followerku semakin bertambah, hartaku semakin banyak. Ya? Kenapa Ratu Entok suaranya lembut-lembut kali? Karena aku sudah ditegur sama admin. Kalau Ratu barbarkan mereka, yang ada mereka jadi punya lahan, punya lapak, mereka jadi punya pasar Ratu. Karena Ratu itu selebgram. Aku gak berpikir itu, karena aku tidak pernah merasa bahwa selebgram itu berpengaruh banget gitu. Karena aku viral memang karena alam. Karena kok viral karena alam? Viral karena memang dunia dan Tuhan yang mengangkat keviralan. Itu gak akan pernah bisa jatuh. Dan itu memang akan selalu viral. Apa aja yang kulakukan akan selalu viral. Tapi kalau hanya diviral-viralkan sama tim itu juga, yang viral-viralkan tim itu juga, ya itu hanya hangat-hangat tai ayam. Karena beda besar karena alam, besar karena memang dibesar-besarkan, itu beda. Jadi kalau Ratu Entok dari video daring saja, aku tidak nyangka aku bisa se-viral itu sampai ke Papua, sampai satu Indonesia kenal aku gitu. Aku gak nyangka. Ya. Oke. Jadi ini ya terakhir ya. Karena aku sangat tersinggung sekali dan itu membuat, sebenarnya aku mau barbar lagi gitu nengok video si bucin membilangkan aku kesetnya, kaleng rombeng, segala macam. Salah ya nak, salah. Kalau kau bilang aku berlakon, aku orang baik, alhamdulillah. Berarti kau tahu, karena memang kau sering komunikasi sama aku. Tapi ada di berandamu semalam, di komenan si... Ini ku bahas dulu sikit ya. Besok ku klarifikasi bahwa dia nelfon aku untuk ngambil 1000 paket, abis dari situlah dia bercerita curhat kalau apanya digrebek Polda segala macam. Tidak, memang aku ngubungin kau tapi bukan mengemis. Jadi akhirnya aku, apa kata dia, kayaknya marah, sakit hati, gak dikasih 1000 paket. Tidak, aku dikasih 1000 paket yang gak ada masalah, gak dikasih gak masalah, karena Kiki Wahyuni selalu ngasih barang sama aku. Kalau maksud hati aku ngambil 1000 paket, aku bisa menjadi memang itu jadi barang aku. Jangan ada yang ganggu bahwa harus mengakui Mira Hayati itu ownernya. Aku gak mau, aku ingin MH yang kau order itu adalah MH aku, itu maksud hati aku. Karena kalau memang itu goal, aku tidak usah buat BPOM saat itu. Itu tujuannya. Tapi ternyata dia tidak ya Pak. Aku minta list, aku minta totalan harga, dia nggak ngasih, dia nggak clearkan barang aku. Akhirnya aku mengurus BPOM. Seperti itu. Menunggu BPOM datang, aku makanya jual MH di rumah detok ya Pak.
Bahkan lagi ada yang bilang itu akun-akun lah si Adan si apalah. Iya, dia bilang MH itu paketan dokter. Itu bahasa aku. Kan itu produk BPOM. Produk BPOM berarti kan ada farmasi yang mengurus itu di PT. Ya bagi aku, karena aku tidak mau sebut itu produk MH, itu produk orang, ataupun itu membesarkan produk MH-nya, maka aku bilang paketan dokter. Itu memang paketan dokter lah kalau itu BPOM. Kan farmasi yang buat. Berarti ada medis di pabrik itu. Salahnya di mana? Karena aku punya marketing, aku punya wadah di lapak aku tidak mau pakai nama orang. Aku tidak mau sebut nama orang. Aku tidak mau sebut merek orang. Karena bicara aku itu langsung viral. Kalau aku sikit-sikit, iya ambil ya, di rumah detok ada MH ya, lo naik dong MH. Nggak mau dong. Iya ambil ya, beb, di rumah detok kita ada paketan dokter ya, diambil ya. Seperti itu bahasa aku. Salahnya di mana? Jangan otak kamu samakan sama otak aku. Tidak boleh. Karena tidak sama otakmu sama otak aku, kau bilangkan aku penipu. Itu salah. Itu salah. Yang boleh bilangkan kita penipu, itu hanya pengadilan. Kalau memang kita terbukti secara hukum, kita menipu. Bagi aku, cabenya pedas banget loh Ratu. Enggak, sama aku enggak pedas loh. Kok bisa pedas ya samamu? Ih, kayak mana sih mulut si Ratu ini? Udah gilanya kurasa ya kau Ratu. Ya penipu kali kau. Masa pedas kau bilang enggak pedas? Ih, enggak boleh. Memang bagi aku enggak pedas cabenya. Karena level lidah orang untuk merasakan pedas itu beda-beda. Enggak boleh kau bilang aku itu penipu, kibulisasi, segala macam. Itu tidak kompetenmu, sayang. Ya, itu tidak kompetenmu. Biarkan Polda, biarkan polisi, biarkan BPOM yang bicara dan bekerja. Memutuskan aku penipu ataupun enggak penipu, itu baru benar. Kalau kau posting produk orang di berandamu, kalau kau live mengatakan orang begono-begono segala macam, jatuhnya itu kau mempermalukan orang lain supaya dianggap orang kau dewa, tapi itu kesalahan. Itu kesalahan besar. Karena kalau kita live menjelekkan produk orang, membuka periuk orang, membuka lapak orang supaya kamu dianggap maha dewa, kamu dengan beralibi, kamu mengungkapkan kebenaran, itu salah. Pakai hatimu, dengar otakmu, dengar kupingmu, itu salah. Karena itu tidak kompetenmu. Kalau kita live, kita mengunggulkan produk kita, kita bilang di sana tai lincong, tai kerbo, tai babi, segala macam, itu sama aja kau menjelekkan produk orang. Paham? Paham kan? Kalau nggak paham ya nggak tahu, berarti kamu memang terbuat dari hati pembenci. Karena kau Ratu Entok nggak pernah posting produk orang. Nggak pernah bahas produk orang sebenarnya.